Sudarlun arus mudik dari Ulee-lheue kota Banda Aceh tujuan pulau terluar atau Pulo Nasi, Kecamatan Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar meningkat pada H-2 Lebaran Idul Fitri 1442 Hijriah. Pemudik didominasi oleh mahasiswa yang selama ini belajar di sejumlah perguruan tinggi negeri dan swasta di kota Banda Aceh. Pemudik meningkat sekitar 100% dari hari biasanya. Pihak jasa transportasi kapal kayu yang telah difungsikan menjadi angkutan barang dan penumpang untuk melayani pemudik terpaksa menambah jadwal hingga 2 kali dalam sehari. Biasanya penyeberangan Banda Aceh, Pulau Nasi dan sebaliknya 1 trip sehari. Kini menjelang Lebaran ditambahkan menjadi 2 trip. Harga tiket penumpang pada penyeberangan reguler tersebut Rp20.000 per orang, begitu juga kendaraan roda 2. Dari Banda Aceh, Henry, Serambi TV.